Oke, halo surat-surat rapat. Jumpa di channel Perkaratunya. Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini, oke, di sini nanti kita akan belanja pemain cuy. Oke, saya akan mencari pemain-pemain Ultimate Team of the Year yang saya incar cuy. Siapa aja itu? Nah, nanti kita akan lihat saja cuy. Oke, langsung saja di sini kita akan membeli pemain. Akan tetapi di sini tuh saya sudah membeli satu pemain dan di sini saya sedikit curhat ya cuy. Di sini saya sedikit curhat. Kemarin itu saya sudah record di HP cuy. Saya sudah record di HP. Akan tetapi ketika menyimpan rekordan itu tiba-tiba tangkapan layar tidak dapat disimpan. Astaga, saya sudah rekor sekitar 9 menit padahal cuy. Dan rekordannya itu rekordannya bagus banget cuy. Saya tuh membeli seorang Mbappe yang warna ungu, terus saya rank up ke merah. Terus setelah itu saya itu pertukaran ini cuy. Pertukaran ini terus lumayan hoki ya, pertukaran yang ini terus lumayan hoki cuy. Saya tuh dapat Theo Hernandez, dapat si Modric dari sini. Tetapi kalau sekarang dicoba sih kayaknya nggak bakal hoki deh. Kalau sekarang saya coba sih nggak bakalan hoki ya. Jadi itu cuma hoki sekali saja cuy. Jadi ini misal saya coba nggak bakal hoki cuy. Nah, kemarin ini gini turut-turut cuy, dua kali world out terus ya. Kalau sekarang mah pas di record ya kayak gitu. Kemarin itu rekordannya berhasil, tetapi tiba-tiba itu pas waktu penyimpanan itu gagal dan hangus rekordannya. Jadi ini sudah terlanjur si Mbappe saya itu sudah saya rank up ke rank up merah. Padahal ini pas belinya itu rank up ungu dan saya record cuy. Saya record videonya sampai rank up merah. Tetapi ya itu rank up-nya, rekordan videonya itu hangus. Parah banget ya. Ini dia seorang Kylian Mbappe. Mantep banget sih ini Mbappe asli cuy. Ngeri banget ya ini ya. Oke, di sini saya akan beli salah satu pemain UTOT lagi, yaitu seorang Theo Hernandez. Tetapi di sini saya agak ragu mau beli Theo yang merah atau yang ungu cuy. Harganya sih cuma selisih 360 juta ya. Apa kita beli yang merah aja cuy? Kita beli yang merah di harga 215 ya. Coba ya cuy. Kita beri di harga 215, siapa tahu ada yang mau jual cuy. Tetapi di sini saya masih sisa sekitar 590 dan itu nggak akan saya jual ya, nggak akan saya pakai dulu. Saya pakai buat Ronaldo atau Haaland besok cuy, buat beli Haaland atau Ronaldo. Jadi itu akan saya keep koinnya buat beli Ronaldo atau Haaland. Oke, di sini selagi kita menunggu pembelian seorang Theo Hernandez, di sini saya akan sedikit mereview seorang Kylian Mbappe terkuat. Ini adalah LW terbaik sekarang cuy. Mantep banget. Ini sudah saya rank up merah, tetapi untuk level latihannya masih level 24, masih kurang satu cuy. Di sini untuk kemahirannya saya tingkatkan di kecekatan. Mantap banget. Di sini ke pace-nya bisa teman-teman lihat cuy. 148, menembaknya 126, mengumpannya 105, giring bolanya 137 dan fisiknya 92. Di sini untuk si Mbappe yang versi ini, dia itu untuk selebrasinya itu berbeda cuy. Ini selebrasi yang terbaru yang gini ya. Selebrasi dia yang terbaru, keren banget sih selebrasinya ya. Keren banget. Kakinya 5/4 yang enggak ada upgrade tuh, jadi masih sama. Oke, kita lihat cuy apakah Theo-nya sudah ada yang menjual. Waduh, belum ya. Belum ada cuy. Kita gas aja, kita sikat aja cuy. Kita coba sikat langsung aja lah ya. Lamaan coy. Kelamaan coy. Aslinya si Theo ini masih bisa turun cuy. Besok kan masih ada mode tantangan ya. Masih ada mode tantangan yang oke. Ini dia, kita ucapkan please welcome kepada Theo Hernandez. Oke mantap, 225 juta cuy. Lumayan mahal sih ya. Oke, kita akan masukkan di starting line up menggantikan seorang Ferland Mendy. Oke,
Nice, level latihannya akan saya naikkan dari Verlan Mendy deh. Oke, mana tadi? Astaga, parah banget coy. Tadi sampai berapa ini? Oke, kita lihat lagi. Ini ya. Mana di Verlan, mana Mendy. Oke, ini dia. Langsung saya naikkan baru level ini ya, cuy. Baru level 15 ya. Enggak ada itunya, cuy, enggak ada foodernya. Jadi ya tahan dulu lah ya, enggak apa-apa lah ya. Oke, kita lihat statistiknya seorang Theo Hernandez baru level 15 ini, cuy. Ntar saya tingkatkan ini ya dulu. Saya akan ambil dia di tahan aja, cuy. Soalnya larinya udah kenceng ya. Ambil pertahanan aja. Dan ini dia, cuy. Statistik seorang Theo Hernandez Ultimate Team of the Year. Kecepatannya 127, mengumpannya 95, giring bolanya 108, bertahannya 118, fisiknya 105, kakinya 5/3. Jadi cocok banget untuk yang suka crossing ya ini ya. Oke, di sini untuk gerakan triknya atau skill move-nya itu ada upgrade-an ya. Dia bisa lincin sekarang, cuy. Jadi keren banget, cuy. Teo-nya bisa lincin ya sekarang ya. Oke. Ya mungkin itu aja sih, langsung aja di sini kita akan review dia di division rival head to head, cuy. Review Mbappe dan Theo. Oke. Jos. Oke, di sini kita sudah masuk di lobby. Bentar deh, saya balik dulu HP-nya ya. Nah, ini dia, kita langsung gaskan mencoba seorang Mbappe dan Theo Hernandez, dua main UTOTY terbaru saya ya. Teman-teman sudah kumpulin UTOTY siapa aja nih, cuy? Apakah sudah pada dapat Ronaldo Hernan atau beli Bellingham atau apa, cuy? Silahkan nanti komen di bawah ya. Oke, kita gaskan, cuy. Ini nanti mungkin videonya akan terupload itu jam 9-an sih, cuy. 9 atau enggak setengah 9 ya. Ini saya rekornya jam 8 sore, cuy. 8 malam. Oke, let's go, kita gaskan bertemu seorang Pile. Let's go, itu dia Kylian Mbappe. Ronaldo Nazario udah 5. Umpan Cristiano Ronaldo. Didier Jambrota. Zielinski. Kita umpan ke Cristiano. Di sana ada Jaja Okocha. Jaja Okocha, masih Jaja Okocha. Jaja Okocha, anjir pelan banget, coy. Sangat-sangat pelan ya tendangannya ya. Oke, kalem. Pele. Nice sekali. Oke, okay, let's go. Cristiano Ronaldo. Oke, okay, Pele. Nice. No. Oke, okay, Jude Bellingham. Bahaya, cuy. Pele. Aduh, Lucio. Wah. Kenapa itu tadi, cuy? Lah, wah, aneh banget sih ini ya. Ini nih, lah, pada bingung kan backnya, cuy. Temen-temen sering kayak gitu gak, cuy? Aneh gak? Dia udah jatuh loh, pada loh. Masih bisa ngambil lagi loh, pada diliatin tok, cuy. Itu dia Kylian Mbappe. Speed yang sangat luar biasa dari seorang Kylian Mbappe. Pasti Mbappe, wah, mencoba melewati Virgil van Dijk, Nemanja Vidic, cuy, tapi gagal ya. Oke, Eric Cantona. Masih Eric Cantona berbahaya, cuy. Hai, ini center back 2 saya sih, agak problem ini. Oke, R9. Mbappe di sana. Let's go Kylian Mbappe. Tidak terkejar. Mbappe! Itu dia. Tidak terkejar, cuy. Memang ya, ini selebrasi barunya, cuy. Wih, di keren banget ya. Selebrasi baru si orang Kylian Mbappe. Mantap, cuy. Satu gol dari Kylian Mbappe. Oke, kita gas lagi. Eric Cantona. Oke, Savic. Maldini Pali. Bellingham, kalem, cuy, kalem. Awas, lah kan Lucio dari tadi gitu, cuy.
Nice banget yuk. Let's go counter attack. JJ Okocha, kita umpan ke Kylian Mbappe. Aduh. Kok pas banget loh itu tadi cuy. Pas banget ya. Oke, kita lanjut babak kedua. Tegaskan lagi. Oke, Pele kalem. Pele yang itu ulet banget cuy. Aduh, kok kesana loh. Eh, Ronaldo, kejar Ronaldo. Waduh. Oke, Mbappe. Ya ampun. Nice Mbappe. Let's go lari Mbappe. Kecepatan dari seorang Kylian Mbappe. Ya ampun, kejauhan lagi giring bola. Kejauhan giring bolanya sih. Oke, Musiala. Gila ini mulut banget sih. Oke, kalem. Shafiq. Oke, nice sekali Zamruta. Laju counter attack. Ronaldo R9. Lari kencang cuy. Kalem. Cristiano Ronaldo. Tak umpan langsung ke Kylian Mbappe di sana. Masih Mbappe. Tak umpan ke tengah ada JJ Okocha. JJ Okocha masuk cuy. Oke, Zielinski. Tipu daya Zielinski. Aduh. Oke, kalem. Ramirez. Zielinski. Aduh. Astaga, greget banget coy. Oke, kalem. Nice sekali Theo. Oke, Theo kuper nice banget. Last attack. Kylian Mbappe. Gaskan. Kecepatan yang sangat luar biasa dari seorang Mbappe. Itu dia Mbappe. Masih Mbappe. Aduh. Ya ampun. Itu dia. Gol yang sangat aneh cuy. Gol yang sangat aneh sekali ya. Loh. Gol hoki ya ini tadi ya. Ngeri. Golnya aneh tapi ngeri sih cuy. Oke, langsung serangan dari lawan kita cuy. Nice banget. Ayo Cristiano. Aduh. Oke, sudah selesai cuy untuk match yang pertama ya. Rada hoki ini tadi cuy. Astaga, golnya aneh banget sih tadi cuy. Si Mbappe ya. Tapi ngeri kan si Mbappe cuy, speednya ya. Zambrota nggak kuat cuy. Zambrota nggak kuat tadi ngejarnya. Oke, kita menuju ke match yang kedua. Let's go, kita gaskan. Bertemu Jayden. Let's go. Wah, ini Kang Sundul ini cuy. Ini sih Kang Sundul ya ini ya. Ada Peter Crouch sama si itu Giroud cuy. Dia pasti mainnya di RW. Terus di long ball dia di crossing cuy. Ini pasti kesana arahnya. Lala, kemana bang? Dia mau ngincer crossing kayak Mbappe. Kasih tahu Mbappe. Mbappe. Nice Cristiano. Kalem. Oke, kita umpan ke Mbappe di sana. Kylian Mbappe. Tidak dapat dikejar. Mbappe. Wah. Bahaya banget sih ini Mbappe-nya coy. Terlalu overpower ya. Enak banget cuy Mbappe-nya cuy. Kylian Mbappe. Lah, kenapa bang? Baru nyetak satu gol bang. Ya elah. Ya. Oh ya, apa sih coy? Apa sih ya? Baru nyetak satu gol cuy, Mbappe cuy. Dia udah DC, kenapa bang? Ya elah. Ya udahlah cuy, mungkin sampai di sini aja cuy video kali ini untuk Mbappe. Wah, udah no comment Mbappe, ngeri banget. Untuk Theo sih not bad cuy, tapi tadi awal-awal itu dia membuat kesalahan, tetapi di akhir-akhir dia sudah bagus cuy.
Untuk Mbappe udah no debat ya ini ya. LW terbaik sekarang sih Mbappe cuy. Oke. Ya mungkin itu aja sih belanja-belanja kali ini. Jika teman-teman suka pada video kali ini, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya juga. Oke. Salam perkara donya. Joss. Thank you.